semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan sebuah paket. Apakah isinya? Ya pasti kalian semua sudah tahu, ada di thumbnail dan ada di judul ya. Ini saya dapat sebuah paket dari Solo Jawa Tengah, yaitu audio Vilexen dan behel samping ori copotan motor, barang second ya, apa-apa yang penting barangnya asli ya. Ini langsung saja dibuka ya, bagaimana kondisi barangnya, apakah masih layak ya. Namanya barang second pasti ya ada cacatnya sedikit ya, wajar lah, namanya juga barang second, apalagi motor yang habis itu bukan motor muda gitu kan. Pertama ini audio beletnya di bungkus sama tutup cat aerosol ini ya, biar aman ya. Terus ini, wah, kalau lihat dari fisiknya sih masih sangat bagus ya, dari kabelnya juga masih utuh, pokoknya good lah, saya suka ini. Lanjut buka behel sampingnya ya. Oh, ternyata sama penjualnya sudah di repaint sekalian ya, nggak apa-apalah, nanti kalau apa menurut saya kurang apa, nanti saya repaint ulang lagi. Ternyata karet penutupnya masih ada ya, walaupun udah keras, udah nggak elastis lagi. Oke, langsung aja lanjut buka yang satunya. Ternyata sama, cuma ini kayaknya karet menutupnya itu ada cacatan sedikit nih ya, nggak apa-apa lah, wajar lah, namanya barang second kan. Ini saya beli dengan harga 200.000 ya keduanya. Oh iya, kemarin kata penjualnya ada kembaliannya, jadi saya transfer kemarin berlebih ya, katanya diselipkan di packing apa di bungkusnya, di packagingnya gitu. Taruh yang taruh di sebelah mana nih ya, coba kita bongkar-bongkar ya. Ternyata nggak ada di sini, apakah di dalam atau gimana ya? Oh iya, ternyata nih isinya ada di dalam. Ah, itu berapakah kembaliannya? Yes. Kayak belanja di toko-toko aja. Oh, ternyata kembali 20.000. Oke ya, lanjut ke tahap pemasangan. Mantap. Cek cek cek. Oh, ternyata kunci kontak belum dinyalakan. Nyala ya.
mantap banget pokoknya, ciri khas fish airnya, ciri dari khas sound sen Yamaha fish airnya mantul jos pokoknya. Oke, lanjut lanjut pemasangan behel samping. Gunakan baut L ya, supaya tampak rapi. Di awal saya kasih baut 10 yang biasa itu kok nampaknya gimana gitu, kayak kesannya pandang kurang enak ya, saya ganti baut L aja biar sama kayak baut behel yang belakang itu kan. Ya, sudah terpasang, tampaknya seperti ini. Mantap ya. Oke, lanjut kita cek ulang. Dengarkan suara khas dari sen originalnya Yamaha Evan ZR.